Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Dia guna perkataan ya ayuhan nas. Wahai manusia, sembahlah Allah. Wa'budu. Ini arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dalam ayat ini disebut dua, wa'budu wa la tusyriku. Inilah ibarat kata para ulama, perjalanan hidup manusia duduk seperti terbangnya seekor burung. Burung tak boleh terbang tanpa sebelah sayap, dia mesti bergerak dua-dua. Dan inilah menjadi dakwah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Wa ma arsalna min rasulin. Allah tidak hantarkan rasul-rasul kecuali dakwah mereka ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Semua rasul-rasul alaihimussalatu wassalam yang selalu kita belajar dalam kitab Fardhu Ain, iaitulah ada tersebut dalam riwayat mengatakan bilangan rasul alaihimussalatu wassalam itu 313 atau 315 orang. Bermula daripada awal dunia dulu sampai ke hari kiamat, dibawa oleh rasul yang terakhir, sayyiduna wa qudwatuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Tak mungkin seorang itu hanya duduk sembah Allah kemudian tahap yang kedua tidak bergerak, iaitulah menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Tidak selamat seorang itu hanya dengan hanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menafikan semua ajaran-ajaran lain yang telah dibawa oleh makhluk lain. Tajuk yang diberi untuk kita bincangkan secara ringkasnya dalam tazkirah ini iaitulah tentang berfikir. I'malul fikri wal aqli, menggunakan fikiran dan akal kita. Disebut sebagaimana diambil dalam salah satu daripada ayat Quran, di antara banyak-banyak ayat yang menyebut kepada kita, saya rasa ayat ini tuan-tuan selalu baca dalam surah Yasin ayat yang ke 68. Surah Yasin ayat yang ke 68. Dan sebelum daripada itu ada beberapa ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita. Kita mula daripada ayat 60 dalam surah Yasin. Tuan-tuan buka nanti. A'uzubillah minasyaitan rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Allah Ta'ala sebut di sini perjanjian di antara dia dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Di manakah perjanjian kita? Mungkin kita tertanya-tanya, bila kita berjanji ya Rab, wahai Tuhan, bila berjanji? Tak pernah ada MOU pun. Kita kena ingat waktu manusia di alam zuriat dulu. Kita telah bercakap dengan Tuhan apabila Tuhan tanya alastu bi rabbikum. Semua makhluk di alam zuriat telah memberi jawapan qalu bala. Ya, ya Rabbi. Engkau Tuhan, kamilah hamba-hambamu. Jadi Allah Ta'ala peringat balik dalam ayat Quran ini, innahu lakum aduwwum mubin, kerana syaitan itu menjadi musuh yang nyata bagi kamu. Yang jadi bahaya kita hari ini apabila kita tidak mengenali musuh sendiri, disangka musuh, disangka kawan, kawan pula kita sangka musuh, maka timbullah masalah yang besar. Contohnya bila ada orang mari duk puji kita, oh awak ni hebat, awak kuat, awak ni Allah, kita kata dia ni kawan semati ni. Memanglah kalau buka Facebook juga hari-hari duk puji kita je, kita pun tok gambar lain pula esok sebab orang duk puji.
Tapi kalau mari kawan bisik senyap-senyap dengan kita, ya akhi, panggil pun akhi, lembut, ya akhi, saudaraku. Saya tengok saudara ni gelan timbul ya nampak. Kat masjid sekali ada, banyak kali tak ada. Kalau banyak kali ada, sekali tak ada, lain cerita. Kita anggap dia ni dah musuh. Oh, apa awak ni? Ini hak peribadi. Nah, bila orang tegur dengan baik, nak memperingatkan kita, kadang-kadang kita rasa musuh. Sama juga bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mu jangan ikut syaitan. Syaitan tu musuh yang sangat nyata bagi kamu. Wa ani'buduni, Allah Ta'ala panggil lagi. Wa ani'buduni, sembahlah aku. Wa hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Sembah aku, ikut jalan yang betul. Inilah di antara sebab surah Yasin ini menjadi bacaan masyarakat, dan salah satu daripada surah, salah satu 14 surah Al-Quran itu, yang kerana dia banyak menyebut tentang perjuangan-perjuangan umat, yang mengajak kepada kita di akhir ayat ini, walaqad adalla minkum jibillan katsira afala taqilun. Bila Allah Ta'ala kemukakan kepada kita, bentangkan kepada kita jalan sirat al-mustaqim, wa hadza siratun mustaqim, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, nak jalan yang betul, sembahlah. Kemudian Tuhan bagi peringatan bila dia sebut kita tentang syaitan, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afala taqilun. Kebanyakan ayat yang menyentuh isu akidah, yang menyentuh persoalan pegangan simpulan iman, Allah Ta'ala akan akhiri dengan afala taqilun, afala yaqilun. Mu tak fikir, mu tak ada akal. Kenapa? Itu dalam ayat sebegini. Nanti tuan-tuan baca Quran, perhatikan. Bila mari ayat-ayat yang larang daripada perbuatan amalan, muamalat, diakhiri dengan kata lain. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tengok dia bercakap macam tu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Orang beriman ni cukup dah, orang dah baik. Lah, belum cukup. Muqaddimah belum tamat. Ittaqullah. Tengok. Dia buat mari tindan. Bawa lagi penguat. Beriman, hendaklah kamu takut pada Allah. Kemudian baru dia bawa hukum mari, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan saki-baki riba. Siapa dia yang nak tinggal ni? In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Tuan-tuan baca, perhatikan ayat Al-Quran. Tidak ada nasihat yang paling kuat. Tidak ada tazkirah yang paling tajam. Tidak ada peringatan yang paling sempurna selain daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, inilah cara yang paling utama untuk menguatkan iman kita, mengeraskan semangat kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan sebut, dan sungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan ramai di antara kamu. Syaitan dah sesat ramai dah orang lain. Afalam takunu taqilun. Setelah kamu mengetahui akibat. Tengok Tuhan kata. Bila kamu tahu dah akibat, ikut syaitan ni sesat. Afalam takunu taqilun. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir insaf? Kita tengok dah orang-orang yang ikut syaitan. Apa dah jadi? Orang ni terjebak dengan ni, orang ni terjebak dengan habis jebak pelakor. Terjebak dengan rasuah, terjebak dengan perzinaan, terjebak dengan kes-kes yang kita pun tak nak sebut. Sebab apa? Hasil daripada ikut syaitan. Dia kata kami tak pernah ikut syaitan pun. Biasanya orang ikut syaitan ni, kalau soal khabar tulis dipanggil black metal ke apa benda. Kami tak pergi pun black metal, betul? Mu tak pergi. Tapi dalam kepala otak kita, pemikiran kita, tindak tanduk kita, semuanya menjurus kepada siapa? Kaedah dia kata, setiap perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, itulah jalan syaitan. Kan kita ingat satu cerita, Nabi kita SAW duduk di atas kubur.
Pagi ni kita kena banyak pergi ke kubur, tuan-tuan, minta maaf. Setengah orang dia tak suka cerita kubur. Dia kata, buat apa cerita benda-benda yang menakutkan tu. Hari ni tak takut dah saya ingat. Sebab kita dididik oleh media-media kita dengan cerita hantu hari ni. Hari raya apa hantu, hari tak raya apa hantu juga. Habis. Hari ni hantu naik motor pula dah. Habis cerita, sibuk satu negara cerita hantu. Kita tahu dah benda tu karut lah, tak payah bincang-bincang lah. Bila orang tanya saya, ustaz macam mana nak komen, kata saya tak payah komen. Cerita sendiri pun karut dah, apa kita nak ulah benda yang karut? Kita nak ulah ni benda yang tak karut, sebab nak macam mana nak ulah dia? Baik. Maka kita nampak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia buat garisan tu. Dia buat kayu, dengan kayu dia tu dekat tangan, dia gariskan. Nabi kita buat garisan yang banyak ni. Nabi kata, ini garisan yang lurus ini, hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang betul, sabilillah, yang lain ini wa hadza subul syaitan, Nabi kata ini jalan syaitan. Banyak sekali. Jadi Nabi kita ada dia, kadang-kadang dia kuliah, dia tazkirah, dia mengajar dengan alat-alat sokongan cara lukisan macam kita inilah, dengan powerpoint, dengan apa yang kita buat itu, itu salah satu uslub dakwah. Allah Ta'ala sebut di sini, telah ramai orang sesat, apalam takunu taqilu, kenapa kamu tidak berakal? Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ini neraka jahannam yang telah dijanjikan kepada orang yang neraka. Islau hal yauma bima kuntum takfurun, al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini seterusnya Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kedudukan ahli neraka, wal iyadzu billah. Islauha, rasakan bakarannya pada hari ini. Kenapa? Disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada waktu itu kami telah meterikan cop ala afwahim, di atas mulut mereka sejurus. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, memang saya bawa dia ni pergi tempat tersebut. Mulut dia diam, tak nak kata apa. Sebab mulut ni bijak. Bijak tak bijak dia? Bijak, dia boleh putar semua cerita. Tapi Tuhan kata, mu jangan cakap hari ni. Bagi yang tangan bercakap, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu usahakan. Walau nasha'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Kalau kami kendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk biji mata, tak ada mata dia, sehingga masing-masing menerpa mencari jalan yang biasa mereka lalui tapi tak jumpa. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tuan-tuan buka 5 ayat ni cukup dah hari ni. Bermula daripada ayat 60 sampai 68 ini, wa man nu'ammir. Dan hendak diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, Allah Taala bangkit di sini panjang umur. Nunakkishu fil khalqi, kami balikkan kembali kejadian kepadaan serba lemah. Bila dah panjang umur, dia turun balik. Dengan nyanyuknya, dengan tak kuatnya, dengan sakitnya, macam-macam lah. Tujuannya, afala ya'qilun, Allah kata, apakah mereka tidak berfikir? Muslimin dan muslimat, inilah ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa menggunakan i'manul fikri, menggunakan pemikiran itu adalah tuntutan dalam syariat Islam. Allah Ta'ala sangat menggalakkan kita supaya berfikir. Kalau kita belajar surah Yasin itu, tuan-tuan hayati dia betul-betul dengan bacaan-bacaannya, dengan tafsirnya, kita tambahkanlah. Selain daripada baca Yasin menjadi amalan kita.